Luar biasa sekali, Cakra Khan hadir di sini, penonton juga ada dari mana-mana datang. Mana-mana ya, semua seluruh penjuru. Dan juga kita kehadiran penonton dari SMKN 28 Jakarta. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, penonton-penonton. Pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita berdoa. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, amin. 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 Silakan. Ini pada punya ambeien berdiri semuanya. Duduk. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan saya minta tepuk tangan yang meriah dan paling meriah buat Cakra Khan. Silakan Pak Sule. Opening dulu, ya, Cakra di sini mungkin. Nah, ya, oke, siap ya. Siap, seret. Baik, terima kasih pemirsa juga yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Ini Talk Show. Berjumpa lagi dengan saya konsultan host Dedi Bisul, ya. Dan juga host kita. Saya Muhammad Kudis dan juga tamu kita Usman Borok. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. I love you too. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama Cakra Khan, saya mau ngasih tahu bahwasannya Cakra Khan ini entertainer sejati, ya kan? Dia seorang penyanyi, dia menghibur masyarakat, tapi dia tidak melupakan pendidikan. Wah. Karena apa? Karena baru saja dia ini diwisuda. Diwisuda ya kemarin. Kita ucapkan selamat ya. Baru S1. Baru S1. Ambil apa? Vokal. Oh, kesenian vokal. Ya, ya benar. Berarti vokal art. Vokal art. Ya. Berarti S1-nya di bidang musik. Ya, musik. Musik. Di mana kuliahnya Cakra? Di Sekolah Tinggi Musik Bandung. STMB. STIMB. 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 Luar biasa. Ada ITB. Selamat kalau begitu ya. Terima kasih. Selamat. Nah, sekarang kan udah beres nih S1. Mau dilanjutin ke S2? Sekarang sih saya belum kepikiran S2 karena S1 juga agak sedikit bikin pusing. Jujur karena memang saya lagi fokus-fokusnya di kerja. Membagi waktunya itu agak sedikit susah. Jadi saya ada keinginan untuk melanjutkan S2. Cuman nantilah setelah saya udah beres semua tanggung jawab di sini, insya Allah saya mau lanjutkan S2. Jadi ke S2-nya belum kepikiran ya? Belum. Apakah Anda belum punya pikiran kok? Tapi ngomong-ngomong kalau dia sarjana vokal, sarjana musik, berarti gelarnya apa ya? Sarjana seni. SSN. Seperti STSI. SSN. Oh, SSN. Kayak gua, SSN. Nih dosennya kakaknya dia nih. Yuswira Direja, tahu nggak? Yang kakaknya itu. Lengit. Oh itu. Itu. Hebat luar biasa. Dan Cakra ini juga dia mendapatkan penghargaannya. Kemarin alhamdulillah ya saya dapat lagi di... Dapat lagi ya? Yang waktu itu kan waktu kesini dapat juga 2 ya? 3 itu. 3? Tambah lagi? 2. Berarti 4 dong. 5. Kan saya belum beres. Berarti 4 dong, tambah 1 jadi 5. Hebat ya. Dapat penghargaan apa? Lagu terbaik Indonesia dan penyanyi sekaligus lagu terbaik dari 3 negara. Lagu terbaik dari 3 negara. Ya. Negara mana aja? Malaysia, Indonesia, sama Singapura. Malaysia, Indonesia, sama Singapura. Tapi luar biasa loh. Iya. Mungkin ini Cakra bisa mendapatkan prestasi hebat begini. Ada bantuan dari orang lain juga? Pastinya di samping kerja keras saya, dibantu dengan tim saya juga pastinya oleh keluarga, doa keluarga. Karena saya hanya istilahnya melakukan apa yang saya bisa, bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Karena kembali lagi, saya tidak pernah terfikirkan kalau saya bisa mendapat penghargaan sebesar itu. Untuk perform di sana pun saya udah bersyukur sangat. Memang saya justru waktu itu mau pulang, cuman dipanggil jadi naik lagi. Oh, bisa begitu ya, mau pulang dipanggil lagi. Nah besok-besok kalau lu mau dapat penghargaan, pulang aja dulu. Nanti dipanggil lagi. Tadi yang manggil Tapi katanya kelulusan kamu di wisuda itu ada hubungannya dengan Gita, apa? Gita Gutawa. Gita Gutawa. Kebetulan materi yang saya ambil untuk materi presentasi sidang kemarin, saya ambil lagu sempurna versinya Gita Gutawa. Oh. Jadi lagu itu juga. Ya, jadi ada perbandingan, ada versinya Andra, ada versinya Gita itu. Oh. Ini saya mau nanya, jadi si Cakra kan suaranya bisa serak-serak lepek begitu itu. Iya itu gimana itu? Ini karakter jibruk gini. Nggak tahu juga. Memang udah dari sononya begitu ya? Dulu suara saya waktu kecil nggak seperti ini. Cuman ketika saya mulai nyanyi di bar, nyanyi di kafe, SMP itu udah mulai istilahnya akhir balik, pecah dan ya seperti inilah keadaannya. Justru malah karakter seraknya ini yang dipunya Cakra Khan yang menjadi ciri khasnya gitu ya. Ya ada kembali lagi ada yang bilang aneh lah, ada yang bilang sakit tenggorokan lah. Apa saya sempat hati-hati, saya sempat minta dimasukin kamera untuk dilihat pita suara saya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi memang keadaannya seperti ini gitu. Jadi saya ngomong seperti ini, nyanyi pun seperti ini. Jadi sudah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sempurna itu adalah milik Allah ya. Dan juga Andra and the Backbone. Alhamdulillah. Wah, ada orang Pangandaran. Iya, gimana sehat? Alhamdulillah saya main. Dalam kan? Pangestor. Cara awang ke di wisuda kamari? Wisuda biasa aja saya mah, pakai kupluk. Toga tuh. Iya, saya mah dikuplukan deh. Berarti kurang wisuda itu mah. Wis bae. Mamang dikenal Cak. Tahu atuh ini mah tuh. Tetangga, ini kan di Pangandaran. Mamang di Sukabumi. Jauh. Akan laut sama Pangandaran menyambung ya. Oh iya laut. Yang terpisah. Iya. Saya dulu sempat cari ikan hias. Ikan hias di Pangandaran bagus-bagus dulu tuh. Ikan hias sama? Iya, bagus. Tapi di Pangandaran juga terkenal sama ikan itu tuh yang asin, ikan asin. Oh iya. Jambal. Asin sepal. Digoreng, cocol sambal. Sambal goang, sambal terasi. Goreng. Iya kan? Iya, betul. Lagi. Mamang mau bikin single ini. Oh iya. Kasih bikin udah jadi. Bagus. Tinggal ke publishnya sana. Rek, ya. Gini, saya tuh bingung, Rek. Kenapa, Bang? Si Mami itu enggak. Si Mami itu nyuruh beli makanan. Cuman saya bingung makanannya apa. Bingung makanannya. Biasanya sih Mami itu kroto. Sejenis manuk loh. Mami nggak tahu. Kroto. Mami mah kreatif orangnya, kroto ditepungin kasih susu sedikit. Jadi apa tuh? Ya kalau bingung mah tinggal panggil aja si Maminya tuh gampang. Iya, kan nih. Yang tahu makanan si Mami. Maaf nih. Ya. Asin sepah. Digoreng, cocol sambal goang, sambal terasi. Apalagi campur nasi. Nikmat sekali. Col enak, dicocol enak. Belembeyun di gulaan. Gula aren, gula Jawa. Gua keren, jangan ketawa. Mame! Nih, Mas Aswi nanyain, bingung katanya. Tadi nyuruh makan. Ya, apa kabar? Ya. Silakan duduk. Mami ambilin minum dulu ya. Boleh. Aduh, si Sule mah, Mami lagi beres-beres. Kang Saswi tuh bingung mau beli makanan. Iya. Mami sibuk nih. Iya. Aduh. Iya nih. Maya itu belum datang. Repot nggak ada Maya nih. Iya, tadi ke Jepang. Maya itu BBM Mami katanya di kampung masih ada urusan, bukan ke Jepang. Silakan. Teh apa itu? Teh bohai. Mana makanan? Iya, saya bingung. Kan gak ada Maya tuh beliin apalah kupat tahu. Delivery aja lah. Kalau mau seger minum ini Le. Oh iya. Apa namanya ini Le? Ini jus pepaya. 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 Siap. Ini nantilah. Sama kebetulan nih ada Cakra. Ya. Cakra kan dari Pangandaran, ya, deket sama laut. Nah. Pasti kan suka surfing, suka nyelam juga, apa namanya, diving gitu. Pernah nggak? Kalau diving di Pangandaran agak sedikit susah karena kiruh ya airnya. Kiruh. Airnya itu ya. Banyak. Oh, hidup. Tapi hidup. Pernah nggak sih? Kalau diving, saya belum pernah. Kalau surfing saya udah pernah. Ya. Nah itu tuh sekarang nih ya teman-teman mami tuh lagi pada ngetren menyelam. Soalnya pengen selfie sama ikan paus, kan keren gitu loh. Foto-foto dalam air deket terumbu karang. Oh sekarang selfie-nya sama ikan paus? Iya lagi gak ada. Masa selfie sama ikan paus? Gak ada aja mami ah. Biar keren kan dalam air gitu. Lawak nih ah. Lawak. Ya beneran ada. Masa sih? Iya. Bisa? Ada bisa. Jadi kita nyelam foto-foto sama ikan gitu. Ya udah nanti saya tuh baru les renang. Diving. Ada Mas Kate jagoan ya. Mas Kate. Guru saya. Guru nyelam saya. Mas Kate kayak ayam emang iya, tapi jagoan nyelamnya. Oh, yang pendek itu kan. Kate mah kecil atau emang masa ada itu? Ya pendek. Iya benar, jagoan tapi dia jagoan. Kayak Mawi. Jam nyelamnya udah 2400. Kalau itu nanti mami mau latihan ya, biar sama Bang Sasu aja latihannya, sekalian dibeliin alat-alatnya gitu loh. Biar mami bisa ikut teman-teman nyelam. Siap. Tadi pengen ke Pangandaran juga, surfing juga. Boleh. Sama Cakra ya, sambil bakar ikan nanti di sana ya. Ya udah tuh, mami siap-siap dulu. Biar rame mah jangan hanya bakar ikan, nih bakar rumah. Ya udah, mami siap-siap dulu ya. Bilang sama teman-teman, Sasu juga siapin perawatannya ya. Ya udah, aku permisi dulu. Maaf ya, Wilujeng. Saya cabut dulu, mana? Buat persiapan. Dek, tinggal dulu, Dek. Oke, Mam. Siap. Hati-hati, Mam. Ya. Wah, proyek, Mam. Proyek. Pasti diongkosin. Hah? Pakai apa di sini? Saya? Pakai itu, angkot. Ya udah. Udah, gitu ya. Gak ada ini. Apaan ini? Kemarin udah dikasih 25.000. Iya, udah tuh. Oh iya, sini. Ini bener ini. Sip. Titi DJ Ramai mana? Ya kalau ketemu mana. Ada singkatannya. Ya udah tuh. Mang, ya. Masuk. Silakan. Boleh dong. Alhamdulillah ya. Apa kabarnya ini Teteh Donna? Aduh Teteh, ya ampun. Teteh pakai padahal kan tuan Kang Sule. Oh masa? Iya dong, kelihatan rambutnya kan suka udah lebih putih-putih kan? Itu mah dicat. Oh dicat, ya, bule ya. Saya di bawah jembatan biasanya kalau mau ngecat itu. Ada salon di bawah jembatan. Apa kabarnya ini? Baik. Presenter masih? Masih, bola-bola gitu. Bola itu masih ya? Masih. Selain presenter itu apa sih kegiatannya? Selain ngurus anak juga, ngurus suami, apa ya? Bisnis ada dong, bisnis. Apa support suami bisnis lah yang pasti. Oh yang suami? Darius lebih banyak kan bikin I.O. Terus bikin studio, bikin label kayak gitu-gitu. Saya bantuin nyanyi-nyanyi juga dikit gitu. Oh gitu, ada label juga? Ada. Aduh betul. Label stiker gitu tahu, stiker nama label kita. Oh saya kira yang label musik. Saya mau jual lagu tadinya. Bis Pepaya. Ada lagu baru. Enak lagunya. Ini cus Pepaya. Itu lagunya. Gitu. Jadi ya kan Pak Solid ngomong. Iya. Ini ngomong-ngomong presenter bolanya masih ya Donna ya? Masih. Sampai sekarang masih ya. Memang sebetulnya hari-harinya memang Donna suka sama bola juga. Atau suka karena suami sama yang main bola sih saya pasti. Oh suka sama pemain bolanya. Yang main bola Darius kan main bola. Oh iya Darius suka main bola ya. Aduh lucu banget. Kalau pemain luar? Main luar apa? Luar lapangan? Suka nggak? Luar negeri lah. Banyak, dulu tuh ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo. Bukan. Messi. Oh, iya. Kalau zaman dulu orang paling sopan itu dia. Kenapa? Misimu ya. siapa ada zaman dulu ada namanya Gianluca Zambrota. Pasti nggak tahu. Oh, Zambrota. Yang Jambrosa. Itu jambrongan. Zambrota pemain Itali. Saya tahu lu. Lah gua mah nggak suka bola juga pengetahuan harus tahu, Dre. Kalau Indonesia siapa? Indonesia pasti yang Bambang Pamungkas. Pastinya. Itu yang, ya. yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten main gitu, walaupun usianya juga kepala tiga gitu kan. BP. Yang jelas suka sama pemain bola mah sama suami lah, jago main bola. Nah, tadinya Darius jadi pemain bola nggak jadi. Iya nggak jadi kan? Jadi. Kenapa sih gara-gara apa? Gara-garanya pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Maklum, ini kan host kepo. Oh, kepo ya. Karena dulu nggak disupport sih sama papanya gitu, makanya kita sekarang support anak lah, siapa tahu anaknya mau nerusin cita-cita bapaknya main bola. Jadi anak-anak sekarang udah hobi main bola ya? Iya iya, cowok-cowok ya. Tapi Donna ini Le, kalau lagi nonton bola itu di lapangan tuh teriak-teriaknya tuh ekspresif banget, heboh. Mau tahu gitu? Mau pernah ke lapangan gitu? Lah kan saya baca ini tuh di sini. Ya masa kalau nonton bola cuma diem-diem aja mah nggak seru. Iya iya. Kan harus teriak dong ya kan. Pakai-pakai gitu-gituan juga tuh. Kadang-kadang pakai pakai jersey gitu, itu seru banget. Kayak apa? Kayak Rambo, pakai merah cuma. Rambo kayak odol. Mau saya odol panas dong. Yang hitam pakai mehong tuh. Mehong? Mehong. Arang. Ya mehong. Cemong ya teman. Ya cemong. Kalau Cakra suka juga? Bola saya nggak terlalu, cuman saya bulu tangkis. Pertanyaannya bukan itu. Iya, enggak. Cuma saya bulu tangkis gitu. Coba diralat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Suka juga. Suka juga. Tidak terlalu itu karena saya ke bulu tangkis gitu. Bukan itu pertanyaannya. Coba. Cakra kan suka nggak makanan ringan? Itu maksud saya. Iya benar. Ini mah nggak seperti talk show lain harus nyambung ngomongin bola. Beda. Harus. Pertanyaannya apa? Soalnya kan suara Anda kan. Suka makan makanan gorengan nggak? Makan. Ya? Tapi kalau bola suka dong. Bridging bola. Memang biar gitu. Kelihatan pintar. Bola ya sekedar ngikutin aja. Kalau untuk fanatik enggak. Oh, bola suka digoreng juga. ngikutin aja. Tapi main-main gitu enggak? Dulu sempat main, cuman lebih capek dari bulu tangkis sih. Jadi makanya saya saya juga kalau main mah bulu tangkis. Itu bulu tangkis. Seru kan? Jadi kalau bola cuman ngikutin aja, tapi nggak sampai main nggak. Kalau saya mah bulu diem. Nggak ditangkis, ada bola diem. Jadi nggak ditangkis. Oke. Donna, mau tanya nih Donna. Kalau misalnya membagi antara sebagai presenter dan juga membagi waktu anak-anak dan juga pertanyaannya masih jelas ya. Nah, di sini memang kita dituntut bintang tamu untuk bisa mencerna. Kita ingin memberikan jebakan-jebakan sebetulnya. Itu dia. Jadi itu bagaimana caranya? Ya yang pasti sih pintar-pintar aja. Yang penting kan dalam hidup pasti selalu ada prioritas mana yang lebih utama itu yang akan waktunya pakai lebih banyak. Pasti keluarga prioritas utama, jadi pasti waktunya lebih banyak untuk keluarga. Ya, iklannya masih banyak nih yang Donna nih. Itu rezeki anak ya kan? Kan itu namanya rezeki siapa lagi kalau bukan buat keluarga, buat anak. Luar gitu. Biasa, makanya sekarang kerjanya jadi lebih santar, paling nggak seminggu sekali aja siaran bola gitu. Oke, kalau begitu saya mau membacakan kuis buat pemirsa. Tapi saya mau minta tolong sama Teteh Donna membacain, boleh? Boleh. Ya? Tapi gaya ini ya main bola ya. Hah? Ya, lagi baca kuis kayak main bola? Enggak, maksudnya kayak ngomong kuis itu apa? Oke, baiklah. Ya, pemirsa kuis hari ini adalah tweet ucapan selamat pagi untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa orangnya di mention ya. Gitu. Nah, contoh, buah bengkuang, buah jambu. Bangun sayang, aku kangen kamu. Oke, jangan lupa mentionnya kemana? Ke at ini _talkshow dengan hashtag ini talkshow net pagi. Oke, gitu. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena ini iklannya sebentar jadi lama dong. Jangan lama banyak. Yang masuk banyak nih, cuman dibatasin 3 menit udah. Dibagi-bagi. Iya. Gua mau ngomong apa ya? Jadi wae. Titip oleh-oleh ya? Hah? Oleh-oleh. Apaan? Oleh-oleh, bawain oleh-oleh. Oleh-oleh.